Semuanya, apa kabar? Hari ini saya akan coba membahas tentang promo-promo dari produknya Bank Rakyat Indonesia atau kita kenal dengan BRI. Oke, gak usah lama-lama. Kita akan bahas tentang promo-promo menarik dari BRImo. Kita lihat dulu promo apa aja. Promonya banyak loh. Ada dari McD, ada cashback 30. Nah, ini bisa nih dilihat dulu, dibaca dulu nih. Ada syarat dan ketentuannya, Hokben, KFC, Kopi Kenangan. Kemarin sih saya sempet coba untuk promo yang BRImo-nya pada tanggal 17 sampai 18 yang 45% belanja di McD. Kita lihat, kita buka BRImo-nya seperti ini. Kita buka promonya BRImo-nya seperti ini ya, seperti biasa login. Kalau saya sih udah pakai ini, sentuh jari itu, fingerprint. Nah, di sini kita tinggal ini aja, QR-nya aja, nanti pilih rekeningnya. Misal kalau ada dua rekening, pilih aja. Nah, karena kita satu, pilih aja yang ini, baru lanjut. Nah, masukin dulu passwordnya. Masukin dulu passwordnya seperti itu. Setelah masuk, nanti akan muncul kode QR. Nah, kode QR ini setelah kita melakukan pemesanan di, misalkan kita beli di Mac itu yang tadi saya ceritakan, tinggal di scan aja kode yang ini nih. Di scan aja kodenya, setelah itu nanti berhasil. Dah. Dan untuk cashbacknya, dia maksudnya H plus 1, maksimal H plus 3. Oke, nah contohnya kayak gini nih yang masuk nih, kita lihat di mutasinya nih, ada di sini di mutasinya. Nah, yang ini, nah udah ada cashback. Nah, ada cashback dari McD, ada cashback dari McD 44.100. Kebetulan masuknya itu tanggal berapa ini, satu hari setelah pembelanjaan dari 98.000, yaitu 45%. Udah gitu aja caranya. Oke, kita keluar lagi seperti itu. Ternyata banyak keuntungan juga sih pakai BRImo, tinggal scan kodenya udah langsung motong, cepet banget itu, gak usah lama-lama. Selain BRImo juga banyak keuntungannya juga dengan debit BRI onlinenya itu. Oke, untuk kali ini kita, karena kita bahas promo-promo BRImo, jadi ya udah sampai sini dulu ya. Oke, terima kasih yang udah nonton, jangan lupa subscribe juga ya.